RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Ibing dari RGS All Tutorial, si teknisi yang merasa senyum yang gak bakalan ngeluh walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak diaktifin tombol loncengnya. Teng teng teng. Oke deh sobat RGS semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Tuhan. Amin. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah tools buat kalian semuanya para pemula yang mungkin sedang kebingungan dalam mencari skematik. Tapi di sini tidak all ya, terbatas. Ini berbentuk dangle crack ya bahasanya ya. Ini berbentuk dangle crack dan buat kalian semuanya di sini ada beberapa skema yang nanti akan saya peragakan buat kalian semuanya, dan ada beberapa tipe. Oke, kita langsung aja ya sebentar. Untuk sobat RGS semuanya, jangan di skip karena passwordnya ada di dalam video ini sendiri ya. Saya akan hapus ini terlebih dahulu. Oke. Dan untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi ya. Nah, jadi dangle ini kelebihannya kita tinggal klik misalkan di jalur VBAT, dia nanti akan memberitahu larinya ke arah mana saja, seperti using gene ya, dangle-dangle yang lain. Ya, ini passwordnya, jadi biar kalian nggak bertanya lagi. Ibank RGS, oke. Kita ekstrak. Dan cara untuk installnya pun nggak begitu susah. Nah, tunggu sejenak. Oke. Karena PC saya sedikit lemot ya. Jadi sobat RGS nanti ada tipe-tipenya seperti di Xiaomi itu kalau nggak salah ada Note 3 MTK, ada Note 4 MTK, terus ada tipe apa lagi kemarin ya. Dan di Samsung juga ada, di iPhone juga ada. Jadi sobat RGS semuanya nanti tinggal buka menunya, pilih mau yang apa, nanti dia akan tampil. Oke, kita yes. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. English. Next. Gue lupa centang, harusnya gue centang yang untuk di desktop tadi, tapi gampang lah itu ya. Launch, ya. Yeah. Kita ngopi dulu sambil menunggu kelemotan PC ini ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini di X-kan saja, nggak usah di update ya. Jadi kalau kita mau ke Android, kita klik di Phones ya. Dia akan nongol ada Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan iPhone ya. Untuk iPhone-nya sendiri itu ada iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 5C ya. Ada banyak lagi sampai ke iPhone X Qualcomm ya. Oke, kita balik lagi ke sini dan kita lagi ke sini. Kita klik yang ini, kita lihat cek di Samsung-nya ada S6 ya sampai dengan S8. Terus kita ke Xiaomi ada Mi 1, Mi 2A, Mi 2S, Mi 3, Mi 3 WCDMA, Mi 4 LTD ya, Mi 4 WCDMA, Mi 4C, Xiaomi Redmi, Xiaomi Redmi Note, Redmi Note 2, Redmi Note 3 ini yang MTK, Redmi Note 4 juga yang MTK, dan di Oppo-nya ada tipe A59, A59S, R9, R9S, R9 Plus, dan A57. Sementara di Vivo-nya sendiri
Itu ada Vivo X9 sama Vivo Y67. Jadi lumayan lah ya buat sobat RGS semuanya. Jadi di sini saya akan coba praktekkan buat kalian semuanya di Xiaomi Note 3 ya. Kita akan zoom ini terlebih dahulu. Kita akan cek jalur feedbacknya. Klik di sini maka akan diberi tanda merah titik-titik seperti ini ya. Nah, ini adalah jalur feedbacknya ya. Ini adalah jalur feedbacknya ya. Ini adalah jalur feedbacknya. Ini IC backy-nya dan ini IC signal RF ya. Terus di sini juga ada masuk ke IC sinyal yang kode RF juga ya. Dan ada satu jalur yang masuk ke IC power. Ini dioda, ini resistor kalau nggak salah saya. Pinem. Oke, kita akan lihat pinemnya. Kita zoom lagi lebih besar. Oke, di sini tidak ada pinemnya. Kita coba ke handphone lain ya. Karena ini adalah crack, jadi ada beberapa tipe yang tidak ditampilkan name-nya ya. Oke, saya akan coba zoom lagi. Nah, seperti di Note 4 ini ada name-nya ya. R203 seperti itu ya. Ini di Note 4 MTK ya. Kita akan zoom lagi, kita akan cek kalau nggak salah feedbacknya sebelah sini sebentar. Ini feedback kalau nggak salah. Nah, ini feedbacknya ada masuk ke sini nggak? Ada masuk satu ya di U15 ya. Ya, untuk tabletnya sendiri itu iPad ya, iPad 2 seperti itu ya. Ini kita mau coba dulu not responding. Oke, kita akan coba ke sini larinya kemana? Ini aja dulu ya. Nih seperti ini ya. Ini di iPad dan ini kita akan coba di iPhone. iPhone 6 Plus deh. Kita akan coba ke iPhone 6 Plus. Nah, jadi sobat RGS semuanya, ini ada tipe-tipe tertentu yang mungkin sulit cari skemanya. Jadi kalian bisa menggunakan ini ya. Kalian tinggal klik aja larinya kemana, nanti dia akan diberi tanda merah seperti ini ya. Ini dia akan diberi tanda merah seperti ini, itu larinya ke sana ya. Dan kalian bisa cek di bawahnya ada nggak yang lari ke sini seperti itu ya. Bisa digedein dulu tuh. Dan ini gampang sekali untuk digunakan bagi para pemula ya. Nah, itu dia tadi tutorial dan tips trik dari saya, Ibeng RGS All Tutorial. Terima kasih banyak udah stay tune bareng saya di sini di RGS All Tutorial, dan tentunya support selalu channel saya agar semakin berkembang dengan cara like, subrek, dan aktifkan tombol loncengnya serta share sebanyak mungkin agar ilmu ini tidak putus di kalian ya. So, thank you so much buat kalian semuanya. Akhir kata, saya pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.